Gagal bela Inggris di kualifikasi Euro 2024. Marcus Rashford kini sudah berlatih lagi bersama MU. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, harus absen membela timnas Inggris dalam dua laga kualifikasi Euro 2024 pada FIFA Matchday Maret 2023 ini. Namun kini Rashford sudah mulai kembali berlatih ringan bersama The Red Devils. Marcus Rashford mengalami sedikit cedera ketika MU menang atas Fulham dalam ajang Piala FA pada awal Maret 2023. Kala itu MU berhasil bangkit dari ketinggalan dan menang untuk menghadapi Brighton di semifinal yang akan digelar pada April 2023. Namun seperti dilansir dari laman resmi klub, Marcus Rashford kini sudah bisa kembali berlatih. Sang penyerang mulai melakukan recovery untuk bisa tampil menghadapi Newcastle United dalam laga selanjutnya. Marcus sudah bisa merumput di markas latihan kami pada Senin. Tetapi pencetak gol terbaik MU itu hanya bisa ambil bagian dalam sesi kecil, terpisah dari tim utama. Belum ada latihan menggunakan bola yang melibatkan pemain berusia 25 tahun yang mencetak gol ke-27 bersama MU pada musim ini. Lewat tendangan jarak jauh yang indah ketika menghadapi Real Betis di Liga Eropa. Bunyi pernyataan MU dalam laman resmi klub. Marcus Rashford memulai latihan pemulihan dengan target pulih jelang laga kontra Newcastle United di Premier League pada Minggu 2 April 2023. Peran pentingnya ketika menghadapi Newcastle United pada laga terakhir membuatnya diharapkan bisa segera pulih. Mason Greenwood tolak pindah ke Manchester City dan Juventus. Mason Greenwood pernah punya kesempatan untuk bergabung dengan Manchester City dan Juventus. Greenwood lebih memilih untuk mengejar mimpi masa kecilnya untuk bermain bersama tim utama Manchester United. Greenwood promosi ke tim utama United pada musim 2018-2019. Dia tak langsung menjadi pilihan utama, akan tetapi memberikan impresi yang bagus. Pada musim 2019-2020, Greenwood tampil luar biasa. Pemain yang kini berusia 21 tahun itu mampu mencetak 10 gol dari 31 laga Premier League 2019-2020. Sejak saat itu, Greenwood dilihat sebagai salah satu talenta yang menjanjikan dan bagian dari masa depan United. Hanya saja, Greenwood berada pada titik paling rendah pada musim 2021-2022. Ketika tersandung kasus penganiayaan pada kekasihnya sendiri. The Athletic membuat laporan soal Mason Greenwood, salah satunya mengungkapkan perjalanan karirnya ketika masih berada di Akademi United. Lantaran performa yang menonjol, Greenwood disebut punya banyak tawaran dari klub lain. Greenwood juga menolak tawaran dari Juventus. Juventus sempat gencar mencari bakat di Inggris, mereka bahkan sukses memboyong. Pada bursa transfer Januari 2023 lalu, ada opsi bagi United untuk meminjam Mason Greenwood ke klub lain. Akan tetapi, hingga bursa transfer ditutup, pemain yang lahir pada 1 Oktober 2001 itu tetap dibekukan dari skuad United. Marcel Sabitzer tambah daftar cedera lini tengah Manchester United. Marcel Sabitzer merupakan gelandang Manchester United terbaru yang mengalami cedera. Demikian diumumkan klub pada Senin 27 Maret. Pemain pinjaman Bayern Munich ini mengalami masalah pada lututnya setelah latihan di Austria dan harus mengakhiri sesinya lebih awal. Ia telah mengalami rasa sakit di bagian lututnya selama beberapa hari dan tidak tampil saat Austria menang 2-1 atas Estonia pada Senin 27 Maret. Casemiro baru menjalani satu pertandingan dari larangan 4 laga, sementara gelandang Christian Eriksen dan Donny van de Beek absen karena cedera. Sabitzer akan menjadi starter untuk The Red Devils jika fit, tapi statusnya sekarang tidak jelas. Jika Sabitzer tidak fit untuk bermain bagi Setan Merah lawan Newcastle United pada Minggu 2 April, Scott McTominay dan Fred mungkin akan dipilih Erik ten Hag di lini tengah. Sejak bergabung ke Old Trafford, Sabitzer mampu tampil menjanjikan. Dia sudah membuat 1 gol dari 9 penampilan. Sabitzer turut membantu MU menjuarai Piala Liga Inggris atau Carabao Cup.
MU diperkirakan akan mencoba mempermanenkan Sabitzer di musim panas 2023 nanti. Namun, Setan Merah sebenarnya tak memiliki opsi untuk membeli Sabitzer saat masih pinjaman berakhir. Kesal tak mau lagi jadi nomor 2 di MU. Pemain ini siap pindah ke klub rival. Tottenham, Chelsea, dan beberapa tim Liga Inggris lainnya sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Manchester United atau MU, Dean Henderson. Pemain ini enggan menerima kenyataan bahwa karirnya di Old Trafford sudah berakhir. Dean Henderson sempat menyampaikan kekesalannya saat mewawancarai dengan TalkSport beberapa waktu lalu. Dia mengaku menjalani musim 2021-2022 yang mengecewakan karena hanya jadi kiper kedua setelah David De Gea di setiap pertandingan. "Saya menolak begitu banyak pinjaman bagus musim panas lalu karena alasan itu. Dan mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Itu membuat frustasi. Duduk di sana, dia menyanyiakan 12 bulan benar-benar kriminal di usia saya. Saya marah." Namun MU kini berada di pasar transfer mencari cadangan berkualitas tinggi untuk De Gea musim panas ini. Jika opsi 12 bulan dalam kontrak kiper pilihan ketiga Tom Heaton dibahas, situasi ini makin menyulitkan Henderson. Kiper pinjaman Nottingham Forest telah menerima bahwa kembali ke Man United sekarang sangat tidak mungkin. Dan pemain berusia 26 tahun itu mendorong untuk pindah permanen musim panas ini. Henderson kesal dengan perlakuannya di Manchester selama beberapa musim terakhir. Dan sekarang menyadari bahwa Setan Merah sedang mencari kiper baru untuk memberikan dukungan bagi De Gea.